Berkah bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, Bupati Seruyan Yul Haidir mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat untuk berbuka puasa bersama dilaksanakan di rumah jabatan Bupati Seruyan pada Jumat 8 April 2022. Ratusan masyarakat SOPD di lingkup pemerintah Kabupaten Seruyan tampak antusias menghadiri acara yang dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tersebut. Bupati Yul Haidir mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian atas buka puasa bersama ini. Dan dirinya memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya apabila ada kata-kata saya atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga kalau ada janji-janji saya yang belum terlaksana, janji politik atau apapun yang lainnya, tolong sampaikan kepada saya secara langsung. Yul Haidir menyampaikan jabatannya sebagai bupati masih tersisa 17 bulan, masih ada waktu yang panjang untuk menyelesaikan janji-janjinya. Yul Haidir bersyukur meskipun dilanda pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Seruyan masih bisa terus bergerak melaksanakan pembangunan. Dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Yadi, Sampi TV mengabarkan.